Pandanglah, lihatlah. Saya berwarna merah. Saya ada 5 kelopak. Saya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Siapakah saya? Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama dengan adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini. Harap dapat menumpukan perhatian sebab hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu Literasi tahun 3. Kalau tadi kan, kita dah nampak dah sekuntum bunga kebangsaan yang ada dalam studio ni. Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Jom kawan-kawan. Itu dia. Kita bersama-sama dengan seorang guru daripada SK Pandan Indah Ampang Selangor. Selamat datang kepada Cikgu Arif Hadri Japri. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Fizi. Fizi, apa khabar, Fizi? Alhamdulillah, Cikgu. Yeah. Cikgu hari ini berbunga-bunga, Cikgu. Bunga apa ni, Fizi? Ini bunga kebangsaan, Cikgu. Bunga kebangsaan itu namanya bunga apa? Bunga raya. Betul ke? Nanti kita tunggu di akhir siaran kita hari ini. Baik, Cikgu. Teruskan, Cikgu. Okey, baiklah, Fizi. Hari ini sebenarnya untuk penonton di mana juga anda berada, kami tidak hanya berdua. Aha. Kami hari ini turut ditemani oleh 4 orang murid di dalam Google Meet. Mari sama-sama kita saksikan siapakah murid itu. Lambai sikit, adik-adikku. Murid yang pertama kita ada Azhara binti Abdul Aziz. Ya, yang kedua kita ada Khairin Bro Safiyah binti Kamaruzaman. Murid yang ketiga kita ada Nur Izra Alana binti Muhammad Azrul. Dan yang terakhir kita ada Aisyah Sofia binti Amir Ikram. Dan keempat-empat murid ini, Fizi, dari Cikgu Sekolah Kebangsaan Pandan Indah Ampang Selangor Darul Ihsan. Anak-anak murid Cikgu, ya? Ya, betul. Anak-anak murid saya. Kalau anak-anak murid Cikgu, macam anak-anak saya. Ya, betul tu. Baik, Cikgu. Teruskan, Cikgu. Okey, baiklah. Fizi dan juga murid-murid dalam Google Meet serta penonton yang berada di mana juga anda berada, hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan standard pembelajaran 1.1.1, iaitu mengecam, mendengar, menyebut dan juga menilai berkaitan dengan ayat tunggal berkaitan dengan video kita hari ini. Video apa itu? Di akhir siaran nanti murid-murid akan didedahkan dengan video itu. Baik, kita nampaknya kita nak berehat seketika, Cikgu, ya. Okey, nampaknya kawan-kawan kita pun tak sabar-sabar nak belajar bersama-sama dengan Cikgu kita pada hari ini. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. TV KPM. Murid-murid masuk kelas. Terima kasih kerana terus menonton Didik TV KPM. Hai, Abang Fizi di sini. Harap semua dalam keadaan yang baik, tenang-tenang. Yang paling penting sekali, jangan lupakan pelajaran kita pada hari ini, okey? Hari ini kita belajar tentang Bahasa Melayu, literasi Bahasa Melayu tahun 3. Sungguh cantik, hati tertarik. Katanya Cikgu Arif ada sediakan satu video, kawan-kawan. Jom kita saksikan. Terima kasih Kak Zara kerana membawa Aina ke taman bunga ini. Tempat ini sungguh cantik. Ada pelbagai jenis bunga dan tumbuhan di sini. Aina suka bersiar-siar di taman bunga ini. Betul, Aina. Kita sangat bertuah.
Di sini terdapat banyak bunga yang cantik dan menarik. Ini bunga raya. Bunga raya ada 5 kelopak. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Itu dia satu video yang telah pun disediakan oleh Cikgu Arif kita berkenaan dengan sungguh cantik hati tertarik. Cikgu Arif, silakan. Ya, Fizi. Dan juga penonton, tidak kiralah di mana juga anda berada. Kali ini kita dalam segmen Apa Itu? Video tadi telah menunjukkan, telah memperdengarkan pelbagai jenis ayat. Ada ayat tunggal, ada ayat majmuk. Kita nak tahu apa itu ayat tunggal, murid-murid? Mari kita saksikan. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal merupakan susunan ayat yang hanya ada satu subjek dan satu predikat. Ayat itu tidak boleh mengandungi kata hubung. Apa contoh kata hubung, cikgu? Kata hubung seperti dan, sambil, lalu, atau, tetapi, kerana, yang dan banyak lagi. Jadi, kalau kata ayat itu hanya ada satu subjek, satu predikat dan tiada kata hubung, itulah ayat tunggal. Seperti yang kita dengar dalam video tadi, ada contoh ayat tunggal yang saya dengar. Mari sama-sama Fizi dan juga penonton kita tengok apa contoh ayat tu. Ayuh kawan-kawan, jom saksikan. Terima kasih Kak Zara kerana membawa Aina ke taman bunga ini. Tempat ini sungguh cantik. Ada pelbagai jenis bunga dan tumbuhan di sini. Aina suka bersiar-siar di taman bunga ini. Betul, Aina. Kita sangat bertuah. Di sini terdapat banyak bunga yang cantik dan menarik. Ini bunga raya. Bunga raya ada 5 kelopak. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Itu dia video yang telah pun disediakan oleh cikgu. Yang mana tak beri perhatian, siaplah korang. Ya, betul Fizi. Baik, kita dah dengar kali kedua ayat daripada Aina dan juga Zahra di dalam video itu. Ya, baiklah, contoh ayat tunggal daripada Aina tadi ialah yang pertama, tempat ini sungguh cantik. Oh, itu ayat tunggal, cikgu. Ya, ayat tunggal Fizi. Sebab tiada kata hubung ataupun dia punya subjek dan predikatnya masih satu-satu. Jadi contoh yang kedua ialah Aina suka bersiar-siar di taman bunga ini. Masih lagi tiada kata hubung dan ada satu subjek dan satu predikat, itu dikira sebagai ayat tunggal. Jadi bagaimana murid? Jelas ataupun kurang jelas? Jelas cikgu, jelas. Jelas murid-murid. Kalau kata jelas, angguk sedikit di dalam Google Meet itu. Ya, okey, baik. Kalau kata jelas, kita nak taksirlah murid-murid. Silakan cikgu. Baiklah, daripada video itu tadi, daripada pertuturan Zahra, murid yang kedua yang memakai cermin mata, apakah contoh ayat tunggal yang dituturkan oleh Zahra? Sila angkat tangan. Ya, ramai yang angkat tangan. Fizi, pilih murid. Saya rasa yang paling cepat angkat tangan, cikgu, Aisyah Sofia. Baik, Aisyah Sofia. Sila nyatakan contoh ayat tunggal yang pertama. Kita sangat bertuah. Kita sangat bertuah. Fizi, nanti kita lock dulu. Kita kunci dulu jawapan itu. Cikgu. Kita sangat bertuah. Baik, ayat yang kedua. Ada sesiapa nak cuba? Okey, Khairin. Khairin Ros Safia. Ini bunga raya. Ini bunga raya dari Khairin Rose. Bijak. Ada lagi tak rasa-rasanya ayat tunggal daripada video yang anda dengar? Ada lagi? Ada lagi siapa? Az-Zahra, cikgu. Baik, Az-Zahra. Apa lagi contoh ayat tunggal yang anda dengar? Ini bunga raya ada 5 kelopak. Bunga raya ada 5 kelopak. 5 kelopak, cikgu. 5 ke 6? 5, cikgu. 5 kelopak. Baik, adakah itu ayat tunggal ataupun bukan? Sama-sama kita saksikan sebentar saja lagi. Dan ada tak lagi ayat yang anda dengar daripada video tersebut? Ada lagi? Azra Liana, cikgu. Oh, yang cantik. Azra Ilana. Memakai baju berwarna kita dengarkan. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Ada perkataan ialah di situ, tetapi itu hanya kata pemberi. Yeah. Jadi sama-sama kita saksikan adakah keempat-empat ayat itu ayat tunggal.
Adakah cikgu? Betul Aina, kita sangat bertuah. Di sini terdapat banyak bunga cantik dan menarik. Jadi kita sangat bertuah tadi. Ada murid kita yang sebut. Betul. Berapa bintang? Kita sangat bertuah. Ya, kita berikan 5 wah. 5 wah. 5 wah. Seterusnya kita ada ini bunga raya. Siapa yang sebut bunga ini bunga raya tadi? Angkat tangan. Kita berikan 5 wah Khairi. Untuk Khairi Rosafia. Seterusnya ayat tunggal yang yang ketiga, bunga raya ada 5 kelopak. Siapa yang sebut bunga raya ada 5 kelopak? Azhara. Azhara, kita beri 5 wah. 5 wah. Azhara. Seterusnya yang terakhir, ayat yang terakhir, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Murid yang terakhir tadi, Azra Ilana, sebut ini dan ayat ini masih dikira sebagai ayat tunggal. Yeay. 5 wah juga. Ya, tahniah murid-murid. Kerana keempat-empat ayat ini jelas menunjukkan hanya ada satu subjek dan satu predikat serta tidak ada kata hubung. Itu yang wajibnya, tidak ada kata hubung. Jadi kita boleh lihat semula, kita sangat bertuah. Contoh ayat yang pertama tadi, tidak ada kata hubung di situ. Itu dikira sebagai ayat tunggal. Seterusnya, ini bunga raya juga tidak ada kata hubung. Benar, cikgu. Ayat yang ketiga, bunga raya ada 5 kelopak juga tidak ada kata hubung. Masih dikira sebagai ayat tunggal. Dan yang terakhir, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Saya kira untuk segmen kali ini, keempat-empat murid kita berjaya mencapai objektif, iaitu murid-murid dapat mendengar, mengecam sebutan, memahami dan juga menyebutkan semula ayat tunggal berdasarkan video sungguh cantik hati tertarik. Baiklah Fizi. Ya cikgu. Kita rehat seketika cikgu. Ya. Nampaknya semua adik-adik saya ni betul-betul menumpukan perhatian. Kita berikan masa untuk mereka relax seketika, berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus menonton Didik TV KPM. KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Hai, Abang Fizi masih lagi di sini ditemani oleh Cikgu Arif kita daripada Sekolah Kebangsaan Pandan Indah Ampang Selangor. Dan juga nampak tak adik-adik Abang Fizi ini juga daripada SK Pandan Indah Ampang Selangor. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu, literasi Bahasa Melayu tahun 3, sungguh cantik hati tertarik. Baiklah Cikgu Arif, kita mulakan cikgu. Ya, baiklah untuk segmen ini, penonton dan juga murid-murid di mana juga anda berada, kita ada permainan dengar cepat sebut tepat. Sedap nama permainan ni cikgu ya. Ya, bagaimana kita nak main tu? Mudah sahaja. Murid-murid akan dibahagi kepada dua kumpulan. Kemudiannya kita ada kumpulan bunga raya dan juga kumpulan lili. Kemudian murid-murid akan dipertontonkan, diperdengarkan video sungguh cantik hati tertarik tetapi untuk segmen yang seterusnya, dan murid-murid perlu menuturkan ayat tunggal daripada video yang telah ditonton. Jadi boleh kita mula Kak Fizi? Boleh cikgu. Tadi cikgu cakap ada dua kumpulan. Ya, betul. Apa nama kumpulan tu cikgu? Okey, satu kumpulan bunga raya, satu kumpulan bunga lili. Baik, siapa di sini yang nak menjadi ahli kumpulan bunga raya? Angkat tangan. Angkat tangan. Baik, kita semua ada angkat, cikgu. Okey, Azhara jadi kumpulan bunga raya dan juga Khairi Rose jadi kumpulan bunga raya. Manakala Aisyah Sofia dan juga Nur Azra Ilana menjadi ahli kumpulan bunga lili. Jadi kanan melawan kiri, kanan menentang kiri. Baik, sama-sama kita lihat siapakah ataupun kumpulan manakah yang bergelar juara pada hari ini. Jom kita tonton video segmen 3 untuk video pertama. Dipersilakan. Ayo, kita saksikan. Ini bunga orkid. Bunga orkid mahal harganya. Pokok bunga orkid hidup meliar di hutan Malaysia. Tetapi semakin pupus.
Kita perlu memelihara dan memulihara pokok bunga ini. Ha, itu dia video pertama yang disediakan oleh Cikgu Arifita. Ya, baiklah. Murid-murid yang berada di dalam Google Meet dan juga di mana juga anda berada, di rumah ataupun di depan kaca televisyen, apakah ayat tunggal yang anda dengar dan anda faham daripada video itu tadi? Mana dia? Mana dia murid di dalam Google Meet? Ha, baik. Siapa yang angkat tangan terlebih dahulu? Saya rasa macam Bunga Lili, Cikgu. Bunga Lili. Ha, Aisyah Sofia. Dipersilakan Aisyah Sofia dari kumpulan Bunga Lili. Ha. Ini bunga orkid. Ini bunga orkid. Saya macam dengar juga tadi dipertuturkan oleh Zahra dalam video. Betul atau kurang betul? Tunggu, Fizi. Kita kunci jawapan itu. Seterusnya, ada tak lagi contoh ayat tunggal? Ya, baik. Zahra, contoh ayat tunggal dari kumpulan Bunga Raya. Dipersilakan. Bunga orkid mahal harganya. Ha, bunga orkid mahal harganya. Ha, ada tak lagi ayat tunggal daripada video yang anda dengar? Ha, tiada dah. Jadi sama-sama kita saksikan kumpulan mana yang tepat ni. Ha, ini bunga orkid. 5 wah untuk kumpulan Lili. 5 wah untuk kumpulan Lili. Abang cocok wah ini. Ya, wah. Terima kasih Fizi berikan 5 wah untuk murid di dalam Google Meet ini. Seterusnya kita ada bunga orkid mahal harganya. Ya, Cikgu. Juga ayat tunggal dari kumpulan Bunga Raya. Yeay. 5 wah untuk kumpulan Bunga Raya. 5 wah untuk adik-adikku. Tahniah diucapkan dan bagus kerana ayat-ayat lain bukan ayat tunggal, merupakan ayat majmuk. Jadi, saya rasa Fizi kita nak uji lagi tak murid-murid kita? Mestilah, Cikgu. Nampaknya kita mereka telah bersiap sedia, Cikgu. Betul. Jadi, kita uji video yang seterusnya. Ayo, kita saksikan, kawan-kawan. Oh, begitu. Ini pula bunga lili. Bunga lili ada 5 kelopak. Kelopak bunga lili ini berbau wangi. Ramai juga pengunjung yang gemar menyidu bau bunga lili. Bagaimana, Cikgu? Baiklah, penonton dan juga murid-murid dalam Google Meet. Saya ada dengar beberapa ayat tunggal yang dipertuturkan murid di dalam video itu. Jadi, kumpulan mana nak cuba terlebih dahulu? Ayat tunggal. Wow, dipersilakan. Kumpulan Lili memang laju, Cikgu. Ya, kumpulan Lili laju. Siapa? Kita persilakan Nur Azra Ilana untuk tuturkan ayat Azra tunggal. Azra Ilana, apakah? Ini pula bunga lili. Ini pula bunga lili. Kita kunci Fizi jawapan ini pula bunga lili. Seterusnya ada lagi ayat tunggal yang anda dengar? Tu, Khairin Rose dari kumpulan Bunga Raya. Dipersilakan. Bunga lili ada 5 kelopak. Bunga lili ada 5 kelopak. Masih ayat tunggal atau ayat majmuk itu Fizi? Kita kunci dahulu jawapan itu. Ya, ada lagi tak ayat tunggal yang anda dengar? Aduh, laju Aisyah Sofia. Kita persilakan Aisyah Sofia. Kelopak bunga lili berbau wangi. Kelopak bunga lili berbau wangi. Ayat tunggal atau ayat majmuk Fizi? Baiklah murid-murid, ada lagi tak ayat tunggal yang anda dengar tadi daripada video tadi? Tidak ada. Ada 3 sahaja ayat tunggal. Mari sama-sama kita saksikan. Penonton di rumah juga sama-sama kita saksikan ayat tunggal daripada video itu tadi. Ini dia. Baiklah, ayat tunggal yang pertama. Ini pula bunga lili. Daripada kumpulan bunga lili tadi. Kita berikan 5 wah untuk 5 kumpulan bunga lili. Terbalik tu Fizi. Terbalik. Ya. Okay. Baik, seterusnya bunga lili ada 5 kelopak. Juga 5 wah untuk kumpulan. Saya kira tadi kumpulan Bunga Raya. Bunga Raya, betul. Dan yang terakhir, kelopak bunga lili berbau wangi. Juga ayat tunggal daripada kumpulan
bunga lili. Kita berikan 5 wah. 5 wah. Wah, banyaknya wah. 5 wah, banyaknya wah 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 wah. Wah wah wah. Jadi nampaknya murid-murid di dalam Google Meet sudah berjaya menuturkan, berjaya mengecam sebutan, berjaya memahami dan juga menuturkan kembali ayat tunggal daripada video Sungguh Cantik Hati Tertarik tadi. Jadi kita nak lihat kumpulan mana yang menang hari ini. Kita kira fizik sama-sama. Okay. Berdasarkan markah cikgu yang ada di sini, Bunga Raya berjaya mengumpul 10 wah. 10 wah. Okay. Seterusnya kumpulan Lili. Dan kumpulan Lili berjaya mengumpul 5, 10, 15 wah cikgu. 15 wah. 15 wah. Tahniah untuk kumpulan Bunga Lili. Jadi saya harap penonton murid-murid yang berada di mana juga anda berada, pastikan anda telah mencuba dan anda juga mendapat banyak wah pada hari ini. Baiklah Fizi. Ya cikgu, rumusan pada hari ini cikgu bagaimana? Okey, baiklah di akhir siaran ini saya percaya murid-murid yang menonton, murid-murid di dalam Google Meet dan juga sesiapa sahaja yang menonton video ini ataupun siaran kali ini, anda pastinya telah berjaya mendengar, mengecam sebutan, memahami dan juga menuturkan ayat tunggal berdasarkan video Sungguh Cantik Hati Tertarik. Jadi Fizi, untuk murid-murid ataupun penonton yang rasa nak dengar lagi lah, nak tahu lagi lah, nak belajar lagi lah apa yang kita kongsikan pada hari ini, boleh lihat di arkib sumberku yang ada kita kongsikan untuk siaran hari ini Sungguh Cantik Hati Tertarik. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Arif Hadri Japri daripada SK Pandan Indah Ampang Selangor, dan terima kasihlah kepada adik-adikku yang juga daripada SK Pandan Indah Ampang Selangor. Kita harapkan apa yang cikgu ajar pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Cikgu, sebelum kita melaburkan tirai cikgu, dengar-dengar cerita cikgu ada persembahan. Baiklah, kita nak berikan hadiah kepada murid-murid kita yang telah berjaya capai objektif hari ini. Kita nak dengar lagu Sungguh Cantik Hati Tertarik audio melodi lagu Bapakku Pulang Dunia Muzik tahun 4 vokal oleh Nur Zahra Alisha binti Asri dan juga Aina Sakinah binti Amir Ikram dari Sekolah Kebangsaan Pandan Indah. Mari kita nyanyi sama-sama lagu Sungguh Cantik Hati Tertarik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kami pergi taman bunga. Ada bunga bermacam rupa. Cantik harum baunya, memikat hati sesiapa saja. La 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 la, ku petiklah si bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia. Rasa bangga di dalam jiwa. Kami pergi KPM.